Mbak. Ya, halo, selamat siang. Iya, siang. Iya, perkenalkan Pak, saya dengan Komaria dari PT Gojek Indonesia, Pak. Di sini saya hanya ingin konfirmasi untuk iklan atribut Gojeknya. Iya, bahwa atas nama Bapak Slamet ya. Halo. Iya, halo. Iya, atas nama Bapak Slamet ini cicilan atribut Gojeknya ada penunggakan, Pak. Saya ingin tahu kendalanya karena apa, Pak? Gimana? Cicilan atribut Gojek Bapak, di sisi kami ada penunggakan. Iya. Saya ingin tahu kendalanya karena apa? Karena nggak dapat orderan, susah. Baik, saya tulis di sini ya. Bapak tidak pernah dapat orderan. Tetapi jangan lupa diisi saldo top up Bapaknya, Pak, agar utang cicilannya dapat ditarik dengan lancar ya, Pak. Iya. Ya, mau ngisi gimana kerjanya istilah di Gojek, Pak? Dapat order, baik, banyak melompongnya. Sudah saya tulis, Pak, keluhan Bapak di sini. Semoga nanti dapat dibantu ya, Pak, ya. Kalau dapat, bisa lebih baik lagi orderannya. Kalau dapat order sih, mau dipotong berapa, nggak masalah, Mbak. Iya, tapi kan kadang-kadang driver juga lupa kalau dapat cash, Pak, nggak pernah diisi GoPay-nya. Tetap kalau biasanya kan kalau ada istilahnya GoPay masuk, tetap kejebut, saya malah tak ikhlasin, wong ada. Istilahnya GoPay. Iya, tapi ya kalau ada GoPay-nya memang ya otomatis kepotong. Ya, iya, makanya kalau, maksudnya kalau bapaknya dapat cash mulu, customer-nya banyaknya sekarang pakai GoPay, Mbak. Jadi kan iya, sekarang kemarin kan iya, makanya kemarin itu saya gagu 7 bulan loh, Mbak. Makanya saya ambil jaket, siapa tahu bisa gacor. Malah sekarang malah 7 bulan. Saya cuma melompong sama teman-teman. Ngeliatin teman-teman dapat orderan, baik, kok orang-orang itu. Nah, aja, Bapak isi saldo top up GoPay-nya aja dulu. Nah, nanti habis itu Bapak keluarin akun driver Bapak, Bapak matiin handphonenya lagi, di refresh ya, Pak, ya. Ini udah tak ada. Nanti bisa masuk ya. Saya nangis, Mbak, kalau ingat gitu, Mbak. Anak-anak pada lapar, pulang-pulang. Minta ini, itu nggak ada. Iya, masa Bapak yang ini udah. Masa yang gacor-gacor. Ya. Ya, makanya tergantung dari server dari ininya, Pak. Dari handphonenya. Kalau dia RAM-nya kecil buat narik orderan juga susah, nggak nyampe. Karena kan karena dari servernya Gojek ini kan udah semakin gitu, makanya canggih. Nggak gitu. Saya yang saya lihat juga, teman-teman itu di bawah HP saya loh. Tapi setiap menyelesaikan order, dapat order lagi. Lah itu saya dianggap apa gitu loh. Maksudnya kok sama-sama jaket hijau, driver Gojek. Ya coba ke ini aja, Pak. Coba ke kantor aja. Udah ke kantor sampai saya apal sama orang kantor di Pekalongan. Dan akhirnya saya dianggap istilahnya mengekang gitu loh. Tapi kan mengekang dalam guyon gitu loh, Mbak. Berguru. Ya baik, kalau gitu sudah ya Pak, saya bantu. Bapak di sini sudah saya tulis keluhan Bapak bahwa Bapak tidak pernah dapat order selama 7 bulan ya. Ya dapat 1-2 sehari itu buat ya, apa? Semoga nanti ada orderan ya Pak ya, semoga nanti orderannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Selamat sama-sama. Siang.